natural katanya. Oke. Okay. Tapi enggak. Kalau buat kamu enggak suka yang ini. Yang mana yang enggak natural? Ada yang tapi kan aku kasih tahu warnanya hijau juga bisa. Oh iya. Seru banget deh. Ini gimana cuy? Maaf, kakaknya ketawa mulu. Bukannya gimana? Ya tinggal itu ya benar. Itu tadi iya. Oke. Pakai kuas. Terserah. Ini. Apapun deh bisa. Kamu warna apa? Terserah. Ini first time buat kamu. Kamu boleh ngulak-ngulak wajah aku, terserah kamu. Iya. Terserah lu deh. Oke. Aku aja belum. Oke. Ini buat mata ya guys. Apa? Buat mata ya guys. Mata ya guys. Tadi bilang ke mata ya guys. Tadi bilang. Oh, buat mata ya? Ya Allah. Oke. Iya, terserah Anda. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, pintar sekali. Lembut banget. Alhamdulillah, sumpah deh. Entar, satunya ganti warna ya. Oke, okay. Terserah Anda. Ini pokoknya wajah untuk Anda deh sekarang. Okay. Maaf. Garis di mata. Oke. Jadi kayak aku tadi pakai eyeliner strong. Oke. Maaf ya. Merem. Iya ini merem. Tenang aja. Ini cantik sekali. Baru tahu saya kalau blush on ada yang di kening guys. Oh, salah ya? Blush on cuma perasaan.
gitu ya? Ya karena aku suka yang natural. Kamu ngajak deh, udah belum? Oh, nggak bisa. Ya. Aku kan pengen lihat hasil akhirnya. Aku pengen buru-buru ke lipstick loh. Highlighter. Oh ini? Biru loh. Oh ini. Ini buat apa? Highlighter ke seluruh wajah. Jadi pipi, kanan kiri, hidung, kening, dan dagu. Terus di atasnya mata atau di bawahnya alis. Tempatnya di situ. Kita pakai pos yang kecil juga. Kan aku tadi bilang pakai beauty blender, kuas atau yes. Tangan. Kamu mau pakai? Gitu ya Maya. Di belakang kamera ada HP yang semua ya buat. Biasanya Iris Bila itu juga Viola. Setiap hari ya? Enggak, setiap hari. Karena kan Iris Bila juga ada makeup lain. Cuman kan pakai yang apa? Pokoknya ya terserah warna apa aja. Itu ada warna nude, merah, ada yang warna orange, pink. Oke, kita pakai Madamigi. Itu warnanya putih. Maaf. Bukan mauve. Oke. Hidung saya jadi kotor. Pasti kena hidung. Sumpah. Enggak. Tunggu. Ini belum yang merah loh ya. Ini karena buat meseksikan bibir dulu. Nah. Kenapa? Bener gak sih? Bener gak, woi? Oke, yang putih. Kok kamu gini dulu? Sekarang kita ganti yang merah. Style yang ombre lips itu, ombre lipsnya kayak Korean style. Kamu tahu Blackpink gak? Iya, tahu. Pakai ini juga. Oh gitu, oke. Maaf, bentar. Ya ampun, ini kok kayak
Kreator hujan. Kreator hujan. Kreator hujan. Oke. Nanti aku kasih linknya di description box di bawah. Oke, guys, sekian aja dulu, guys. Bye.